Sejak Thomas si kereta uap tiba di Pulau Sodor, dia selalu ingin melihat dunia. Dan suatu hari, dia melihat kesempatannya. Thomas dan teman-teman sangat berguna di sekitar dunia. Thomas pergi ke India. Thomas sedang mengambil muatan kain India warna-warni. Saat dia melihat kereta yang terlihat aneh. "Oh, maaf, apa kau tahu ada sesuatu di wajahmu?" kata Thomas. "Oh, tentu saja aku tahu," kata kereta yang lain, yang namanya Rajinda. "Brilian, bukan?" Thomas tidak pernah melihat kereta seperti Rajinda. Dalam perjalanan menuju stasiun berikutnya, Thomas melihat kereta luar biasa yang lainnya. Kereta dengan sayap. Kereta itu bernama Abe, dan dia memiliki klakson yang sangat keras. Dan di stasiun berikutnya, Thomas melihat kereta lainnya. "Halo," kata Thomas, "aku suka catmu, sangat aneh. Catku belang seperti harimau Bengal," kata koram si kereta belang. "Harimau Bengal adalah hewan nasional kami, hanya ada di India. Mungkin aneh bagimu, tapi tidak bagi kami." "Aku tidak bermaksud membuatmu marah," kata Thomas. "Aku suka belangmu." Saat Thomas tiba di tujuan terakhirnya, dia terkejut melihat Rajinda, Abe, dan Koram ada di sana. "Halo, Thomas," kata Koram. "Kalian semua terlihat begitu aneh," kata Thomas. "Tapi di India," kata Rajinda, "kau yang terlihat aneh." "Iya," kata Abe, "kau yang aneh. Karena hari ini adalah hari kontes kecantikan hitam," kata Koram, "di mana kereta dinilai berdasarkan dekorasi istimewanya." Thomas pikir sudah terlambat baginya untuk bergabung, tapi teman-teman barunya memiliki ide lain. "Ini brilian," kata Thomas. "Aku terlihat berbeda dari biasanya, dan aku terlihat biasa di sini."